kita perjalanan mau ke Candi Borobudur. Oke guys, kita sudah mau sampai di ini, udah mau kawasan Borobudur nih. Tunggu terus. Oke. Okay. Ini udah mau sampai. Ini kita udah di kawasan. Ini dia Taman Wisata Candi Borobudur. Kita mau masuk. Ke pintu masuk. Hai guys. Kalina. Oh ini peta, ini ke Candi. Di sana loket internasional dan ini untuk loket domestiknya di sebelah kanan. Kita pesan tiket dulu. Kan benar kan aku bilang? Kita udah dapat tiketnya nih. Untuk dewasa 50.000 ya. Lanjut. Lanjut. Terima kasih ya Pak. Kita sudah di kawasan Candi Borobudur. Oke. Ayo. Ini Candi. Oke. Hah? Itu Candi Borobudur ya weh. Udah kelihatan dari sini. Hai guys. Sodikap. Ih, lihat tuh mereka lomba lari di sini. Oke. Ini dia Candi Borobudurnya. Ini macam diskon gitu. Kan minta 1000 aja. Berarti 999 tambah 1999. Di sini. Ih, enggak iya nih. Eh weh, ini belum kucuci loh, kok bawa laut. Kemarin kena air laut. Udah sampai di atas. Dan ini yang boleh masuk ke candi itu dibatasi 1200 orang per harinya ya. Oke. Ini dia. Udah sampai di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. P. Jadi weh, tau gak kalian, kalau kita mau naik ke Candi itu dari situ, itu kita bayar lagi 120 untuk yang domestik. Tapi kita akan dapat souvenir sendal dan juga ada kain batik gitu. Gitu dia. Tapi jadi beda. Tiket masuk tadi 50.000, terus tiket untuk naik ke candinya itu 120.000. Jadi seperti itu. Sekian informasi dari aku ya. Kita keliling bawahnya. Ini lihat sampingnya. Ini bagian sampingnya. Ini bagus sih, Pak, di sini kan. Boleh sih. Eh, Kak Lina mana? Hilang dia. Ini kayak megah gitu loh. Aku pengen kayak yaudah gitu. Oh iya, di sinilah. Inilah yang Di sini gantian. Oke, langsung aja antri. Wow. Kita muter, kita putari Candi Borobudur ya. Itu yang cewek jadi batu itu. Di atas ya sih? Ih, enggak, dia di pucuk ini loh. Di itu tahun berapa itu, tahun kemarin kan? Baru tahun ini loh. Baru tahun ini kebijakan ini enggak boleh naik. Tahu? Oh. Itulah karena kepala-kepalanya pada hilang. Mau diiniin gak sih? Wih. Lihat nih, kepala-kepalanya udah pada hilang ya. Lihat nih. Hah? Apa? Patung-patung inilah. Kuil apa tuh? Yang ini, yang kecil-kecilnya ini. Patung-patungnya. Oh iya, berarti orangnya gitu ya. Jumlah itunya kan masing-masing ini ada satu orang tuh kan, itulah yang di ini yang dihitung yang nggak sesuai. Ya nggak tahu, cerita rakyat ini juga legenda. Kalau zaman dulu buat gini keren sih ya kan.
piramida Mesir lagi. Teknologi sekarang nggak bisa buat kan? Panas di sini cuy. Tau gak sih, jadi untuk di Borobudur itu jalannya jalan satu arah semua, mau motor mau jalan kaki satu arah semua, jadi beda beda jalur masuk, beda jalur keluar gitu dia. Info aja sih, kalau yang udah tahu diem aja, kalau yang belum tahu ya udah kalian dengerin lah. Ini ada bongkahan-bongkahan juga di sini, mungkin ini yang rusak ya. Yang rusak, ini kayaknya yang rusak sih, yang rusak zaman dulu itu ya, atau gimana ya? Ini pendopo, ini lah museum nggak? Bukan ya? Bukan. Ada gamelan-gamelan juga di sini. Keluarnya dari mana? Kayak dadah Malioboro, Malioboro, apa sih? Borobudur, Borobudur kan? Mungkin sampai di situ dulu ya. Kita jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Ini udah jalan keluar sih. Dadah, Candi Borobudur. See you.